Saya termasuk sedang dalam menghadapi tekanan yang berat, ejekan, cacian, makian, hujatan di internet luar biasa. Tapi begitu ngobrol dengan orang berilmu, lapang. Curhat sekejap dengan kiai, dengan Ustaz Abdullah Hadrami. Ustaz, kata Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz Somad ingat yang tiga. Pertama, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau diejek caci maki, sabar. Tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat, berarti dia gila. Dua, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah, la rahata fil hayah. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian. Kita semua akan mati.